Ambil dari dulu itu yang tersusun ke bawah, makanya dia dipakai ke apa, dipindahkan ke sini. Wal munkar wala dzikrullahu akbar. Mengharapkan semuanya ini malam kemuliaan. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar juga itu berarti masjid ini dibangun sekitar abad ke-16. Jadi dia awal 16, karena di situ saya lihat di lontara kerajaan Bagai, di situ Syekh Abdul Mannan yang membangun masjid ini berada pada zaman kerajaan Raja ketiga. Ya, letak di Masigi tahun 1608. Jadi masjid ini sudah beratus-ratus tahun. Jadi yang bangun itu Syekh Abdul Mannan. Ya, Syekh Abdul Mannan. Jadi makamnya itu berada di sebelah utara. Itu ini masjid dibangun dari apa, Pak? Maksudnya? Ya, dilihat dari struktur karena masih nampak sebagian itu di bagian depan itu batu tersusun, batu pahat. Ya, menurut di apa namanya informasi dari orang-orang tua kami, perekatnya itu pakai telur. Ya, itu batu yang disusun ke atas ya menggunakan dengan perekat telur. Ini gula merah. Ini masih mempertahankan bentuk aslinya, Pak. Ya tetap kita sebenarnya mempertahankan, saya lihat cuma ada sebagian-bagian tambahan seperti di samping, karena ada juga banyak bantuan masuk di masjid ini, ya tehilnya ada sebagian di depannya ini, nah, itu ada tambahan-tambahan. Nah, tapi kalau yang di bagian di depan tetap kita munculkan keasliannya batu, jadi kita tidak polister. Itu masih nampak di dalam kubahnya dengan dinding-dindingnya itu tetap terlihat dengan batu yang tersusun ke atas.